teman-teman semuanya, semuanya tadi saya bikin ini kebetulan di dalam kulkas ada kol. Kol saya coba masak, kebetulan juga ada udang sama telur. Saya masak ini, saya bikin telurnya saya orek-orek. Sama kol, ada tomat, ada cabenya, ada udangnya juga. Saya coba masak ini, enggak tahu, belum pernah masak seperti ini. Tapi saya tadi coba kok enak gitu loh. Dan juga kebetulan ada tepung tapioka, saya bikin pentol goreng di sini ya. Dan ini ada nasi sedikit, ini nanti buat makan. Oke, teman-teman semuanya, yuk. Oke, teman-teman, ayo kita coba dulu makannya. Makanannya seperti apa ini? Kita coba dulu. Ternyata mantap. Nanti tak kasih tahu resepnya. Mantap sekali. Nggak sengaja ini teman-teman bikin masakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh. Makan yuk. Tadi ini yang tadi saya katakan, saya bilang tadi teman-teman ya, ada kol, ada tomat, ada cabai, ada udang sama telur. Cara bikinnya, kalau kasih tahu ya teman-teman, tadi itu yang saya katakan tadi ya, seperti tadi ada kubis, ada tomat, cabai, telur, udang, pakai bawang merah sama bawang putih ya. Bawang merah, bawang putihnya dicincang aja, tak cincang, tak masak, mantap. Cocoknya dikasih nama apa ini? Apa ya enaknya? Tumis kol telur ora arit. Bagus. Serius, enggak bohong, enak. Enak enggak bohong. Mantap. Ini juga saya bikin pentol goreng, tepung tapioka sama telur sama penyedap. Mantap. Enak teman-teman. Buat teman-teman semuanya, minta tolong bantu ya, datang ke channel saya. Jangan lupa di like, share, di subscribe tentunya ya. Yuk, biar sukses sama seperti teman-teman semuanya. Mantap. Ya.
Yesus, mantap, nggak bohong. Buat teman-teman semuanya bisa dicoba di rumah. Nah. Kalau mau resepnya nanti komen di bawah. Komen di kolom komentar, nanti dikasih tahu resepnya apa aja. Gurih, soalnya ada telurnya, mantap. Ada tomat, ada telurnya, ada udangnya juga ini. Nanti kalau teman-teman mau, saya akan masakkan, nyoba masakan yang lain lagi. Masak dadakan, bahan terbatas, enak. Bikin ketagihan. Serius. Mantap. Manis, asin, pedas. Kebetulan saya nggak begitu suka sama pedas, jadi nggak. Oke, buat teman-teman semuanya, cukup di sini dulu video saya. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.